Mamam. Jauhkan aku dari musuh-musuh seperti ini, ma bro ya. Oca lebih takut sama mereka deh, kayaknya daripada sama pro player. Oke. Tapi enak ini. DU57 ini enak seriusan deh. Buat jauh enak, kanan kirinya juga enak banget. Oh, nice. Jakarsi. Muncul anak. Oke, mantap. Kita harus bisa memenangkan match ini, ma bro ya. Sini ada orang. Nice. Oke. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Kalian ngerasa gak sih kalau di season ini PDU57 sangat worth it untuk dipakai? Oca gak tahu kenapa ya, bro ya. Kemungkin karena SMG lain pada di nerf ya. Jadi ketika kita pakai PDU57 dan kita battle dengan SMG lainnya tuh sangat setara gitu ya. Seperti yang kita tahu, di season ini hampir semua senjata sudah optimal banget ya, bro ya. Kayak berasa udah gak ada yang overpower-power banget dan udah gak ada yang jelek-jelek banget gitu. Kayak udah hampir setara semua ya, bro ya. Walaupun ya sebenarnya ya masih ada lah ya istilah-istilah permetaan di tiap season mah bro ya, tetap pasti ada ya, selalu akan selalu ada itu ya. Dan Oca coba PDU57 ini udah di berbagai game mah bro ya. Oca udah berkali-kali cobain PDU57 ini di season ini mah bro, karena Oca masih berharap kalau PDU57 yuk yang dulu, yang waktu rame-ramenya dulu itu kembali lagi mah bro ya di season sekarang atau di season kedepannya mah bro ya. Dan Oca merasakan PDU57 sekarang ini menurut Oca sudah worth it sekali untuk dipakai ya. Oca ngerasain banget buat middle range-nya ini udah enak banget ya kalau dibandingin sama senjata yang lain ya mah bro ya, khususnya buat SMG ini ya. Dan Oca sudah buat attachment atau gunsmith sebenarnya agak hampir sama seperti ya video-video Oca sebelumnya PDU57 ini ya. Apa ada perbedaan sedikit? Oca lupa ya mah bro ya. Tapi yaudah yuk kita coba langsung ke ranked mah bro. Oke, okay, let's go. Ini BTW Oca udah pakai di turnamen juga loh mah bro ya. Dan waktu itu ya oke okay juga sih ya. Kalau enggak salah Oca MVP pas Oca pakai PDU57 ini ya. Let's go, kita coba. Ya, Oca udah di dalam game dan dapat Maple Stand Off nih mah bro. Oca lagi pakai Mantarai karakternya. Hehehe, kita coba langsung mah bro ya. Let's go. Yo mah bro. Wow, oke. Okay. Gue dapat damage. Wah, keren. Oke banget kan. Menurut kalian gimana mau gue? Yoi. No way, ada bom. Oke. Oh, mantap sekali mah bro ya. Buat jauh oke okay kan. Dan Oca dibokong mah bro. Gak dibokong sih sebenarnya, diserempet itu namanya. Dari samping soalnya. Tetap Oca gak kelihatan view-nya. Oh, kamu ini dasar. Wajar kamu mah bro. Wah, mati saja. Wah, peluru Oca habis. No way. Oke okay, mati dia mah bro ya. Haha. Ah, mati lagi kamu nak. Oke, okay, kamu gak bisa memenangkan. Wah, mati. PDU57 nih, Bos. Oke, okay, ma bro, kita langsung, guys. No! Ada anjing ya? Ya! Anjing. Astagfirullah. Ayuti, ma bro. Kenapa sih orang-orang demen banget pakai anjing, bikin panik doang, oke? Okay? Seriusan deh, anjing itu lebih dari player mah bro ya. Oca mendingin ketemu orangnya langsung daripada anjingnya mah bro. Takut asli. Ada anjing lagi. Ya Allah, mati lagi ya man. Dasar lu. Elah. Parah banget dah. Sumpah ngeri mah bro. Bahaya nih anjing nih. Oke. Mati kamu ya. Apakah dia yang mengaktifkan anjing tersebut? Ya ma bro, kita masuk saja. Ya Allah, dialangin teman kita. Oke, kita harus nahan di sini sepertinya ya. Karena di sini dialangin nih, nggak bisa masuk ya. Parah tuh orang. Teman kita parah banget dah. Tapi keren sih, jaga begini. Kayak ya keren aja gitu kan. Anjas. Wah, bisa dijadiin trik baru nih.
Enggak sih. Ini trik ada-ada aja namanya, Bro. Aduh, mati Ocha. Enggak apa-apa lah ya. Oke, mati dia. Enggak ada yang bisa mencoba membokong aku lagi. Dasar kalian. Membokong. Ada anjing lagi loh. Apaan sih? Sumpah mau bro, kenapa orang-orang pada pakai anjing loh? Dasar anjing emang si anjing. Astagfirullahaladzim. Maaf ma bro, Ocha gak toxic ya. Ocha manggil si anjing, bukan Ocha toxic, oke? Jadi jangan kira Ocha toxic. Mati kamu ya. Ada syakar sih bos. Ah mamam lo, dasar. Ah mamam. Awas ma bro, bahaya ya. Anjing everywhere. Wah, ada airstrike ya. Kayaknya Ocha harus tarik deh. Dasar bocah-bocah persistence. Mamam lu, matikan. Kita sih paham ma bro ya. Jangan sampai kalah pokoknya. Ada anjing, awas ada anjing. Woi. Dasar. Ya ampun, kirain mati anjingnya mah bro. Dua ternyata. Mati sama anjing mulu dari tadi. Ini ulti apa lagi nih? Jauhkan aku dari musuh-musuh seperti ini mah bro ya. Ocha lebih takut sama mereka deh kayaknya daripada sama pro player. Oke. Tapi enak ini. DU57 ini enak seriusan deh. Buat jauh enak, kanan kiri juga enak banget. Oh, nice lah. Mati kamu nak. Yuk, kita gaskan. No! Ayo injak kawan. Ayo mabur, kita harus bisa memenangkan. Nice lah. Ah, mati kamu. No one can stop me now, bro. Oke, Syakar sih. Muncullah nak. Oke, mantap. Kita harus bisa memenangkan match ini, ma bro ya. Sini ada orang. Nice. Oke. Watch kill berapa? Wah, 42. Lumayan kan? Lumayan banget gak? Pakai PDU57 ini, ma bro ya. Walaupun banyak kena sialnya ya, gara-gara si anjing. Oke. Ini Ocha gak toxic ya. Yang bilang Ocha toxic parah banget sih. Itu cuma nyebut score streak yang ada di COD, oke? Okay? Ya. Oke, okay, yaudah. Yuk, let's go. Kita main ke Search and Destroy ma bro. Ocha mau main di seri sekarang. Oke, okay, let's go. Oke, okay, ma bro. Let's go. Anjay. Ini. Keren ma bro musuhnya. Teman-temannya jago-jago ini mah bro. Oke, jadi kita harus berhati-hati ya. Oke, kita lihat nih menurut kalian gimana tadi hardpoint Ocha, enak gak menurut kalian PDW nya traktor. Aha, masih ada satu lagi. Let's go, tegas mah bro. Kocak lu. Itu satu lagi tuh, lu pada muter. Yoki. Juga iya bang, marah-marah bang. Ya lah, kita sama anjay Ocha cok. Anjay Ocha, ada Ocha itu. Iya bang. Let's go ma bro, kita kemana, ke belong lagi ya bang. Ocha ngomong bang. Ocha bang. Ocha nggak tuh, mana bang. Mana orang yang mana? Tadi okay. Di kamar tuh. Udah best. Kayak kita main sama bapak-bapak, mau bersuara kayak bapak-bapak. Ntar orangnya nonton ini marah mah, dibilang bapak-bapak. Pro player kenapa kalau main nggak pernah on mic sih? Ya kenapa? Alasannya apa? Ya kenapa? Mati tuh dia mabru ya. Kalian lihat deh ini senjatanya kalau di buat nge-spray gitu kayak enak banget gitu. Kenal dulu baru mau ngobrol. Apa bang? Oh, balik bang. Lagi ke base aja bang, biarin gue yang jadi bang. Dimica.
Okay. Tadi mau suruh Oca istirahat aja biar gue yang ngurusin, ternyata gue mati. Bujet CDW nya Oca. Abang, dia ke kiri lu, Bang. Iya. Jangan dengerin. Nice. Dor. Yo. Oke, okay, mah, Bro. Seorang Oca body. Let's go. Oca namanya ya. Bukan Oca. Eh, BTW mau gue ini ada ceweknya. Takutnya marahin sama Bijo. Udin. Udin kan, Cak. Disuruh diem biasanya kalau ada ceweknya, jadi Oca kayaknya diem Kakak. Aja deh. Udin sedihnya. Di sini ada orang. Oke. Okay. Mana mah bro musuhnya ya? Di biru masih ada tuh. Satu tuh. Nice. Oke. Okay. Mana guys? Oh di sini mah bro. Kocak. Oh nice. Mantap. Mic-nya pada berisik mah bro ya. Jadi kayaknya kita off mic aja. Oke. Okay. Wah, kaget. Ya Allah, kenapa dia nungguin di situ head glitch lo ya? Asem. Di round selanjutnya Oca kalah mah bro. Abis ini mungkin Oca bakal coba untuk nge-hold, oke. Okay? Supaya kalian ngeliat gimana kalau nge-hold sih senjata mah bro ya. Oke, okay, nge-hold di mana nih? Di sini. Ini asem. Oke. Okay. Tungguin yang lewat. Takut ada sniper tapi ya. Kena sniper mati saya ntar. Oke. Okay? Ah elah, kena sniper. Ya ampun, maaf bro. Oke, maaf bro, kita lihat kayaknya menang deh nih. Menang nih ya maaf bro. Waktu cuma dapat kill 9 doang, kurang ya. Tapi menurut kalian gimana? Oh. Buat kayak face to face kayak 57 ini worth it lah ya. Tapi biasanya nih maaf bro ya, pas Oce coba di scrim pas di turnamen mah bro, Oca tes kayak kekurangannya tuh ketika melawan shotgun dan melawan senjata-senjata SMG kayak apa namanya itu MX-10 mah bro, kayak masih kalah battle loh kalau misalnya depan-depanan deket ya, soalnya damage-nya kalau MX-10 kan fire rate-nya kenceng ya, terus sama damage-nya lumayan besar mah bro ya. Oh kayaknya sih menang mah bro ya. Iya. Pakai PDW. Nice Oca, terima kasih Bang Oca. Terima kasih Bang Oca nggak tuh. Ya oke okay, mah bro, jadi ini attachment atau gunsmith yang Oca buat ya mah bro. Jika kalian boleh pakai, menurut Oca sih perbedaannya kayaknya dari gripnya aja ya. Sebelumnya Oca pakai stippled grip tape ya, sekarang granulate biar ya penyebaran pelurunya tidak terlalu menyebar banget ya. Dan lainnya menurut Oca sama kayak attachment yang dibikin Oca bikin di video sebelumnya ya, masih ini aja ya. Atau kalian jika mau lepas mau pakai optik pakai red dot sight, Oca juga pernah bikin pakai red dot sight, boleh kalian lepas stock atau lepas barrel ganti optik. Nah terserah kalian sih. Kayak menurut Oca ini aja nih, kayak melihat stoknya aja sih menurut Oca ya. Oke okay? Ya udah mabrukin gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke mabrukin. Yap, see you mabruk. Serap. Yaudah, dadah semuanya. See you next.